Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam pramuka. Yang terhormat kakak-kakak andalan Kuati Nasional Gerakan Pramuka, kemudian juga kepada Haibal dari Pusdiklatnas Gerakan Pramuka, Kak Guritno, Kapus Impunas Gerakan Pramuka, Kak Baim, Wakil Ketua Komisi Bidang Lingkungan Hidup, mewakili Kuati Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat, dan kakak-kakak undangan sekalian serta para peserta kegiatan BIMTEK. Jadi mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita sampai di penghujung kegiatan. Pada tanggal 8 ini kita tutup kegiatan bimbingan teknis program Gugus Depan Ramah Lingkungan untuk Regional 2 yang diselenggarakan di Cimanggu, Kota Bogor. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia dari Kuarnas selaku penyelenggara BIMTEK Gudeg Ramah Lingkungan ini beserta seluruh kakak-kakak panitia pada acara ini. Kegiatan ini sangat berkesan untuk kita semua, terutama untuk saya yang notabenanya dapat utusan dari keluarga mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat di Bogor ini. Dari praktek di lapangan yang kita melihat bagaimana sih dampak sampah itu dan bagaimana sih cara penyelesaian masalah sampah itu. Tentunya ini 2022 di kawasan Agro Inovasi Pertanian Cimanggu, Bogor, Jawa Barat.